kolaborasi pemerintahan Kabupaten Bogor bersama PT Solusi Bangun Indonesia TBK dan Puskesmas Kecamatan Kelapa Nunggal melaksanakan vaksinasi massal dosis 1 sebanyak 500 dosis dan dosis 2 dengan target hari ini 3.500 dosis pada hari Senin tanggal 13 September tahun 2021 dan giat tersebut diselenggarakan di area PT Solusi Bangun Indonesia terbuka. Pemerintahan Kabupaten Bogor berharap dengan digencarkannya vaksinasi massal di seluruh Kabupaten Bogor dapat mewujudkan herd immunity dengan masyarakat yang sudah tervaksin dan memiliki kekebalan tubuh terhadap virus COVID-19. Dalam kesempatannya, Camat Kelapa Nunggal mengatakan bahwa antusias masyarakat Kecamatan Kelapa Nunggal sangatlah baik dengan adanya kegiatan vaksinasi massal ini. Selain itu, ia pun tidak akan lelah bila mana vaksinasi massal ini sudah kurang peminatnya. Pemerintahan Kecamatan Kelapa Nunggal bersama Puskesmas Kelapa Nunggal akan siap jemput bola dan siap turun langsung ke masyarakat yang belum divaksin. Ini dosis 2, dosis 1. Targetnya berapa dosis, Pak, per hari? Targetnya hari ini 3.500. Ini bekerja sama dengan Puskesmas atau Dinas Kesehatan Kabupaten langsung atau seperti apa? Kita dengan Puskesmas. Antusiasnya sendiri, Pak, masyarakatnya seperti apa? Alhamdulillah, sampai dengan saat ini masih, mungkin nanti kalau sudah yang vaksin masalnya sudah mulai berkurang, baru kita jemput bola. Ya, pesan saya, masyarakat menghimbau agar yang belum vaksin untuk segera mendaftarkan diri untuk vaksin. Karena kita yang di sini seminggu dua kali, kemudian yang Senin Rabu, kemudian Selasa, Kamis berikutnya itu kita di tempat masing-masing. Dosis 2-nya kita 3.500, dosis 1 500. Untuk berapa hari ini, Bu, berlangsung ini, Bu? Terus ya, sampai nanti Oktober. Antusiasnya sangat tinggi ya, masyarakat banyak yang sudah bersedia datang untuk vaksinasi dan selalu berkoordinasi dengan desa terkait sasaran juga form-form yang harus dibawa di masyarakat. Yang belum vaksinasi harus segera ikut vaksinasi. Kemudian juga walaupun sudah tervaksinasi tetap harus menerapkan protokol kesehatan, menjaga jarak, pakai masker, cuci tangan, hindari kerumunan dan selalu hidup sehat. Warga mana, Mbak? Ini dosis yang keberapa? Kedua. Udah dapat sertifikat? Yang pertama, biru itu. Kedua. Perasaannya setelah divaksin apa sih, Mbak? Ya, cuma pegel doang aja sih. Kemarin-kemarin okay. Pegel doang. Tapi untuk menjaga ya, Mbak? Iya. Oke. Ria dan Gunawan Palapa TV mengabarkan.